Di awal musim ini, dunia sepak bola telah menyaksikan munculnya talenta luar biasa dari seorang pemain muda yang mampu mencuri perhatian banyak penggemar dan pengamat. Nama Lamine Yamal, pemain FC Barcelona yang baru berusia 17 tahun, kini menjadi perbincangan hangat. Dengan kemampuan dribbling yang luar biasa dan performa mengesankan di lapangan, Yamal telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penggiring bola terbaik di Eropa saat ini. Dribbling terbaik di awal musim. Saat ini, Yamal tercatat sebagai pemain dengan dribbling terbanyak di 5 laga top Eropa. Dengan 15 dribbling sukses dalam 4 pertandingan yang telah ia mainkan bersama Barcelona. Statistik ini menempatkannya di puncak daftar pemain dengan dribbling terbaik, mengalahkan banyak pemain bintang lainnya. Namun, apa yang membuat Yamal begitu istimewa? Yamal dikenal memiliki gaya bermain yang mirip dengan salah satu pemain terbaik dunia, Neymar Junior. Gaya bermainnya yang dinamis, penuh trik, dan kemampuan mengontrol bola dengan sangat baik membuatnya sering dibandingkan dengan bintang asal Brasil tersebut. Yamal sendiri pernah mengakui bahwa Neymar adalah idolanya dan ia sering belajar dari gaya bermain Neymar. Awal musim yang menggila. Lamine Yamal memulai musim ini dengan performa yang mengesankan setelah membantu timnas Spanyol menjuarai Piala Eropa U17. Ia kembali ke Barcelona dengan kepercayaan diri yang tinggi. Dalam 4 pertandingan awal La Liga musim ini, Yamal selalu menjadi starter dan memainkan peran penting dalam setiap kemenangan yang diraih Barcelona. Di laga pembuka melawan Valencia, Yamal mencetak 1 assist yang membantu timnya meraih kemenangan. Pada pertandingan selanjutnya, melawan Athletic Bilbao, ia kembali tampil cemerlang dengan mencetak gol pembuka kemenangan Barcelona. Performanya terus berlanjut di laga ketiga melawan Rayo Vallecano, di mana ia kembali mencatatkan assist. Terbaru dalam pertandingan melawan Real Valladolid, Yamal memberikan 2 assist yang membantu Barcelona menang telak 7-0. Dalam 4 pertandingan tersebut, Yamal telah mencatatkan 1 gol dan 5 assist, sebuah catatan yang luar biasa untuk pemain seusianya. Konsistensi dan kontribusi besar yang ia tunjukkan di lapangan membuatnya semakin diakui sebagai bintang masa depan Barcelona. Pengakuan dari rekan satu tim. Performa gemilang Yamal tak luput dari perhatian rekan-rekan setimnya. Rapinya, pemain sayap Barcelona memberikan pujian kepada Yamal. Meskipun posisinya sempat tergantikan oleh Yamal, Rapinya merasa senang dapat bersaing dengan pemain muda tersebut. Ia mengakui bahwa Yamal memiliki potensi untuk menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Merupakan suatu kehormatan untuk bersaing dengannya. Dia akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia, dan kami akan saling membantu menjadi lebih baik dalam tim, ujar Rapina dalam sebuah wawancara dengan Mundo Deportivo. Alejandro Balde, bek kiri Barcelona yang juga masih muda, turut memberikan apresiasi kepada Yamal. Meski usianya 4 tahun lebih tua, Balde mengakui bahwa Yamal bermain dengan kedewasaan yang luar biasa untuk usianya. Dia masih sangat muda, tetapi dia bermain seperti pemain veteran. Melakukan hal-hal yang dia lakukan di usia itu menurut saya luar biasa, kata Balde dalam wawancara dengan Barca Universal. Potensi jadi pemenang Ballon d'Or termuda. Dengan penampilan impresif yang terus ia tunjukkan, Lamine Yamal mulai disebut-sebut memiliki potensi untuk menjadi pemenang Ballon d'Or termuda dalam sejarah. Saat ini, rekor tersebut masih dipegang oleh Ronaldo Nazario yang memenangkan Ballon d'Or pada tahun 1997 ketika berusia 21 tahun 95 hari.
Namun, dengan usianya yang baru 17 tahun, Yamal masih memiliki 4 tahun untuk memecahkan rekor tersebut. Musim ini, jika Barcelona mampu mempertahankan performa mereka dan meraih gelar-gelar penting seperti Liga Champions, bukan tidak mungkin Yamal akan menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih Ballon d'Or. Potensi Yamal untuk menjadi bintang global semakin besar seiring dengan kematangan dan pengalaman yang ia dapatkan di level klub dan internasional. Masa depan cerah di depan mata. Lamine Yamal telah membuktikan bahwa usia bukanlah halangan untuk menunjukkan performa luar biasa di level tertinggi sepak bola. Dengan gaya bermain yang mengingatkan banyak orang pada Neymar Junior, Yamal telah menjadi salah satu pemain muda paling menarik untuk ditonton musim ini. Dalam 4 pertandingan awal musim, ia telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi Barcelona dan potensinya untuk terus berkembang sangat besar. Dukungan dari rekan-rekan setim dan kepercayaan dari pelatih juga menjadi faktor penting dalam kesuksesan Yamal sejauh ini. Apakah Yamal akan terus menunjukkan performa luar biasa ini dan membawa Barcelona meraih kejayaan? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, dunia sepak bola kini memiliki bintang muda baru yang siap untuk bersinar di panggung dunia.